Sementara itu, pemirsa, sebuah rumah warga Menteng Wadas, Setiabudi, Jakarta Selatan, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Emang nggak ada itu, ada hampir. Api dengan cepat membesar dan melahap lantai dua sebuah rumah tinggal warga Menteng Wadas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Di mana api yang cepat membesar membuat warga panik. Dengan peralatan seadanya, terlihat mereka berusaha untuk memadamkan api sambil menunggu petugas damkar tiba di lokasi. 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mengatasi kobaran api. Dugaan sementara kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kalau menurut informasi dari pemilik rumah, tadi kebetulan pemilik rumah semua ada di bawah dan kebakaran dari lantai atas kamar. Jadi dugaan sementara informasi dari penghuni tadi karena korsleting listrik. Ini yang terbakar hanya satu rumah atau merembet ke yang bangunan lainnya? Satu rumah, hanya satu rumah. Satu rumah hanya bagian kamar ruangan belakang dan dapur ya, dan dapur. Ruangan depan aman. Dalam peristiwa ini apakah ada korban luka maupun korban jiwa? Untuk korban luka ataupun jiwa nihil.